Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahib Ewok 37 Channel. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana melepas batok lampu ya, bagian depan ini ya, lampu depan motor Jupiter Jetone ya. Jadi yang kalian perhatikan utama yaitu baut-bautnya ya, di bagian batok-batok sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, lampunya ini ada dua ya, dan di sini ada bautnya ya, satu, dua, tiga ya, di bagian bawah, empat ya, lima, enam ya, sini satu, enam. Dan 7 ada di bagian bawah sini ya, ada di bawah rem ya. Oke, selanjutnya kita buka ya satu per satu. Oke ya, bagian atas ya, dua ya, lalu di samping ya, tepatnya di samping reflektor ini ya, yang covernya warna biru ya, kita lepas ya. Sebelah kanan, dan ini yang sebelah kiri ya. Oke, selanjutnya kita lepas bagian cover lampunya, cover warna biru ini ya. Nah, seperti ini ya. Sebelahnya. Awas hati-hati patah ya. Nah, ini ya. Sudah terlepas ya. Nah. Dan selanjutnya di sini ada baut lagi ya. Nah, ya. Baut lagi. Oke. Kita lepas ya. Satu lagi ya. Berkarat ya. Ini kayaknya nggak pernah dibuka sama sekali ya. Baru kali ini sama saya ya, dibuka bautnya sampai karatan banget ya. Oke ya. Oke, selanjutnya ini bagian bawah ada ya, tuh belum terlepas ya. Nah, ini, nah ya, bagian sebelah kiri ya. Oke, sudah terlepas ya, kita cek lagi. Nah, ini ya, satu lagi ya, ada di bawah kolong sini ya, di tepatnya di bawah rem depan. Nah ya, setelah itu kita angkat tuh ya. Oke, sekarang kita lepas ya. Sekarang kita lepas ya. Nah, seperti ini. Kita lepas ya. Jadi caranya sangat mudah sekali ya. Dan ini saya sedang ingin mengganti lampu depan ya, ataupun bohlamnya ya. Tekan, putar ke kiri. Tekan, putar ke kiri. Kita cek ya lampunya. Ternyata gosong. Gosong juga. Oke ya, itu saja ya dari saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.